orang hebat muncul pada tahun 500 BC. Ya? Jadi dia punya pembiakan tu, kalau 500 BC sebelum zaman Nabi, dia sebelum zaman Nabi Ayub. Maknanya sebelum zaman Nabi Ayub ke zaman Nabi Ibrahim tu, dia membiak. Luar biasa dia punya bilangan anak-anaknya tu. Menjadi ketakutan. Sebab ketakutan kepada orang pada ketika itu. Kawasan tu sebab dia nak keluar. Bila tu yang Iskandar Zulkarnain pergi tahan buat besi itu, logam tu untuk menahan daripada keluar. Oh, jadi tu bukan dua orang je lah. Daripada keturunan sekali lah. Keturunan lah maksudnya mereka berpusat di Caucasus. Itu yang Ustazah baca dalam tafsir. Tapi kalau ada cerita hak main mistik apa tu, Ustazah tak tahu. Maksudnya dia masih hidup sekarang? Ada. Ada, cuma dia tak keluar lagi. Dia tak keluar. Tetapi dalam keadaan itu yang disebut setengahnya. Tapi Ustazah rasa ada yang nak keluar. Dia dah keluar kan? Ada yang dah keluar. Maksudnya dia orang kehidupan dia orang macam biasa? Biasa. Dia orang adalah manusia. Anak kepada Yafik. Okay. Kalau dalam Bible disebut God and my God. Maksudnya dia orang keluar tu, dia orang... Maksudnya contohlah macam diorang duduk dekat satu, katalah orang-orang asal yang duduk dalam satu pergunungan ke apa. Maksudnya diorang macam tu ke macam mana? Dia pergunungan. Tak boleh bayang dia punya, dia orang punya kehidupan, sebab kita dengar dia, apa, Iskandar Zulkarnain dah ibarat macam dah seal dah. Dah seal pada waktu itu. Dia sampai masa dia akan... Dah seal pada waktu itu, tetapi adakah tak keluar-keluar? Dah keluar sebab dia manusia biasa. Dia mesti sudah keluar dan sudah berasimilasi dengan orang biasa ni. Dan biasanya, ini ada satu teori lagi, kejahatan-kejahatan yang berlaku ni atas muka bumi ni, terutamanya imperialisme terhadap Palestin itu, penjajahan Palestin dan sebagainya, hasil daripada tangan-tangan mereka ini.